Halo guys, sahabat youtubers, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan di The Cliff Villa di Lombok. Dan ini adalah jalan Raya Batu Bolong. Kurang lebih 1 km lagi kita akan sampai di The Cliff Lombok guys. Buat teman-teman yang belum pernah ke Lombok, ini adalah situasi jalan di Lombok, di Senggigi, di Jalan Raya Batu Bolong. Suasananya mirip seperti Canggu Kute guys. Jadi banyak tempat-tempat untuk nongkrong buat para wisatawan dan bule-bule yang berkunjung ke Lombok guys. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dukung terus channel Yogi The Explorer agar semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Oh ya guys, di Lombok ini ada sangat banyak pilihan tempat wisata guys. Jadi tidak ada bosan seperti di Bali. Ada Senggigi, ada Gili Air, ada Kota Mataram, ada Selong, dan masih banyak lagi guys. Dan salah satunya ada di tempat ini guys, di The Cliff Senggigi Lombok guys. Dan langsung saja kita cek view dari The Cliff ini guys, karena ini ada di atas tebing. Oke guys, langsung aja cek it out. Oke guys, buat teman-teman yang ingin menginap di Villa Cliff Lombok ini, range harga itu berkisar antara 9 sampai dengan 14 juta rupiah guys. Jadi lumayan cukup tinggi guys. Namun sebanding dengan apa yang kita dapatkan di tempat ini guys, view-nya sangat indah dan sangat romantis. Jarak dari Kota Mataram ke The Cliff ini guys kurang lebih 10 km dan jarak ke arah bandara kurang lebih 35 km guys. Dan ini adalah jalan menuju ke rooftop bar restoran di The Cliff Villa ini guys. Jadi tempatnya di atas di pinggir tebing dengan view pantai yang sangat indah dan kita bisa lihat sunset di sana guys. Yap, ini dia The Cliff Bistro. Nah, di sini kita langsung berhadapan dengan pantai Senggigi guys, sangat-sangat indah. Dan di sini menu masakannya adalah western guys, jadi tidak ada Indonesian food di sini. Jadi kalian bisa pesan pizza, salad, spaghetti atau steak di tempat ini guys. Dan di sini juga ada minuman yang beralkohol guys. Jadi bisa pesan bir atau tequila ataupun minuman alkohol lainnya ada di sini guys. Ketinggian dari bibir pantai ke tempat ini di bistro The Cliff ini kurang lebih 200 meter guys, jadi cukup tinggi. Dan hati-hati kalau jalan di pinggir dari bangunan ini guys. Dari tempat ini tidak pernah sepi wisatawan guys, walaupun situasi pandemi banyak orang yang datang ke tempat ini bersama pasangan ataupun bersama keluarga guys, menikmati sunset di sore hari ini. Dan sekedar informasi, The Cliff Villa ini bisa dipesan melalui Agoda ataupun dari Traveloka guys, ataupun dari tiket.com. Jadi teman-teman sekarang bisa langsung cek melalui website dan langsung pesan guys, karena unit yang terbatas dan banyak peminatnya guys. Jadi buruan sebelum terlambat guys. Yap, ini dia dapur dari The Cliff, tempat bikin pizza dan menu masakan lainnya guys. Dan saya rasa menu masakan di sini cukup enak. Jadi dipadukan dengan view yang sangat indah. Jadi The Cliff ini layak buat kalian kunjungi guys. Oke guys, sekian dulu videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.